Kamu tidak meniru penyanyinya. Siapa penyanyinya? Esti. Oh iya, iya. Kalau internasional ini dia nyanyinya juga tegas, gak menyek-menyek. Iya. Bagus banget. Menyek-menyek itu apa? Menyek-menyek. Ya, satu lagi. Sri Devi, kontestan dangdut Akademi 5 yang berasal dari Prabu Muli, dibuat terkejut oleh Soimah sebelum akhirnya lolos ke babak final berikutnya. Pasalnya Soimah memberikan komentar pedas yang membuat Sri Devi tidak bisa berkata apa-apa lagi di panggung final audition dangdut Akademi 5. Soimah yang melontarkan kata-kata pedas untuk Sri Devi semata-mata hanya untuk memberikan pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama kedepannya di dangdut Akademi 5 ini. Makanya hati-hati, jangan sok kecantikan dulu, ucap Soimah kepada Sri Devi di YouTube Indosiar pada Sabtu 12 Agustus 2022. Sontak perkataan Soimah membuat kaget para juri yang lainnya. Tidak berhenti di situ, Soimah masih terus mengomentari penampilan Sri Devi. Kan aku ngingetin dari awal ini buat berkarier, berlomba, saya ingetin dari sekarang, takut ya lupa nanti di sini tujuannya apa, lanjut Soimah. Soimah juga berpendapat bahwa wajah Sri Devi sok kecantikan karena merasa dirinya banyak yang mendukung. Namun hal itu ternyata hanya gimmick semata yang dibuat oleh Soimah sebelum akhirnya meloloskan Sri Devi. Akhirnya Sri Devi berhasil lolos ke babak berikutnya di final audisian Dangdut Akademi 5. Sementara itu baru-baru ini, apakah ini penyebab Dewi Persik dianggap netizen sindir Lesti saat komentari Sri Devi di grand final DA 5? Banyak netizen menyayangkan ucapan Dewi Persik yang dianggap sindir Lesti saat komentari aksi panggung Sri Devi di grand final Dangdut Akademi 5. Saat itu, Dewi Persik berikan komentar kepada Sri Devi di grand final Dangdut Akademi 5 setelah menyanyikan lagu yang dipopulerkan Lesti yang berjudul Kejora. Di malam pertama grand final Dangdut Akademi 5, Sri Devi menyanyikan lagu Lesti dan diberi pujian oleh Dewi Persik. Namun, apa yang diucapkan oleh Dewi Persik terhadap penampilan Sri Devi di malam grand final Dangdut Akademi 5? DA5, dianggap sebagian netizen telah sindir Lesti. Lalu apa penyebab Dewi Persik dianggap oleh para netizen telah sindir Lesti Kejora? Setelah penampilan spektakuler salah satu grand finalis ini, akun Instagram @dangdutakademi5indosiar membagikan foto Sri Devi. Banyak komentar pengguna aplikasi tersebut membanjiri kolom komentar. Selain memuji dan berharap Sri Devi jadi juara, tak sedikit juga netizen menanggapi komentar salah satu juri, Dewi Persik, yang dianggapnya telah sindir Lesti. Seperti yang ditulis oleh pemilik akun Twitter ini, apaan sih Dewi Persik, kasihan banget lu nyindir ga, ada yang nyaut. Pengennya ada yang nyaut tuh tulisannya. Semoga Lesti selalu diberikan hati yang tabah mendengar kata-kata orang yang iri padanya, amin, tulis netizen lainnya. Lantas, bagaimana tanggapan kalian guys?